Januari ya. Kok ada keluhan berasnya hitam, berasnya kuning ada? Benar. Benar. Kalau ini kan memang sudah sesuai dengan rencana Agustus kemudian Oktober dan Desember. Harapan itu juga bisa mengerem. Kita sekali lagi mengenai karena kita intervensi lewat bantuan pangan berupa beras. Masukkan tidak ada masalah. Menghadapi musuhnya dia tidak ada masalah. Jadi stok di sini saja berapa, Pak? Kurang lebih hampir 1.000 ton. Oke, Bang. Nah, dilihat aja di dalam. Ya? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Love Ibu, you so much, Jokowi. Nama siapa, Ibu? Nama saya Ibu Weni. Yeah. Tadi kenapa sampai menari-nari tadi? Wih, saya sangat bersemangat karena saya sudah kali kedua bertemu Bapak Jokowi dan saya sudah pakai baju 3 lembar ya, Bapak Tua. Langsung dari tangannya Bapak Jokowi tadi 2. 2 lembar tadi. Beras juga. Beras juga. Apa kalau lagi bisa dari? Kita harus dapat dari Prabowo dan seterusnya. Oh, iya. Karena saya adalah seorang volunteer pada salah satu panti asuhan disabilitas. Oh, iya, iya. Ya. Apa nama panti? Panti asuhannya Panti Asuhan Bakti Luhur. Oh, saya Bakti adalah seorang relawan. Ya. Januari ya. Kok ada keluhan berasnya hitam, berasnya kuning ada? Benar. Benar.
Kalau ini kan memang sudah sesuai dengan rencana Agustus kemudian Oktober dan Desember. Harapan itu juga bisa mengerem. Kita sekali lagi mengenai karena kita intervensi lewat bantuan pangan Bapak Pres. Pasokan tidak ada masalah. Menghadapi musuhnya dia kenal. Tidak ada masalah. Tadi stok di sini saja berapa pak? Hampir 1000 ton. Oke bang, sebetulnya dilihat aja di dalam. Ya? Bapak. Oke. Love you so much, Jokowi. Nama siapa, Ibu? Nama saya, Ibu Eni. Yeah. Tadi kenapa sampai menari-nari tadi? Wih, saya sangat bersemangat karena saya sudah kali kedua bertemu Bapak Jokowi dan saya sudah pakai baju 3 lembar ya Bapak Tua. Langsung dari tangannya Bapak Jokowi tadi 2. 2 lembar tadi. Beras juga. Beras juga. Apa kalau bisa dari? Kita harus dapat dari Prabowo dan seterusnya. Oh, iya. Karena saya